Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hakikat dari kesuksesan yang sebenarnya, keberhasilan yang sebenarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka, Allah selamatkan dia dari api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga, maka dialah orang yang benar-benar mendapatkan keberuntungan. Setelah itu Allah katakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini, jemaah sekalian, kecuali kesenangan yang banyak menipu manusia. Kesenangan sementara yang banyak menipu manusia. Kalau kita perhatikan ayat ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapatkan berbagai macam faedah yang disebutkan oleh para ulama kita, berbagai macam pelajaran yang disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa keberhasilan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki bukan keberhasilan dunia, tapi keberhasilan sebenarnya adalah bagaimana kita berhasil di akhirat. Bagaimana kita menjadikan dunia kita untuk bisa mendapatkan kesenangan di akhirat, dan jangan sampai kita menjual kesenangan akhirat hanya karena ingin mendapatkan kebahagiaan sementara di dunia, tapi juallah kebahagiaan dunia kita untuk mendapatkan kesenangan di akhirat, untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi yang Allah Subhanahu wa taala sering katakan di dalam Al-Qur'an dengan ucapan khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya, di dalam surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan hakikat dari keberhasilan itu adalah siapa yang Allah bebaskan dari api neraka lalu Allah masukkan ke dalam surga, dia orang yang berhasil di akhirat. Jika kita hari ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala titipi keberhasilan di dunia, maka gunakan keberhasilan dunia kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu kita gunakan dalam rangka ibadah kepada Allah, itu yang akan membawa kita kepada keberhasilan nanti di akhirat. Sungguh sangat merugi jika kita berhasil di dunia tapi sengsara di akhirat. Jika kita diberikan pilihan, jemaah sekalian, mana yang akan kita pilih? Berhasil di dunia atau dan sengsara di akhirat, ataukah kita berhasil di dunia dan juga berhasil di akhirat? Atau jika diberikan pilihan yang ketiga, kita tidak terlalu mendapatkan keberhasilan di dunia tapi kita berhasil di akhirat, maka pilihan kedua dan ketiga akan menjadi tujuan kita. Terutama lagi jika kita mampu berhasil di dunia dan kita juga berhasil di akhirat, itu yang lebih utama mungkin akan kita pilih. Tapi jangan sampai kita adalah orang yang berhasil di dunia tapi di akhirat kita dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kita dimasukkan ke dalam neraka Allah. Bahkan di akhirat mungkin Allah tidak akan melihat kita dengan pandangan rahmatnya. Karena kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia, kita menyangka keberhasilan yang kita dapatkan dengan dunia ini adalah karena usaha kita, kerja keras kita, keringat kita. Seakan-akan kita tidak pernah meyakini bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa semua dengan Allah Subhanahu wa taala.